Assalamualaikum dan selamat datang ke tutorial saya yang ke-16. Ini adalah sambungan daripada tutorial saya yang lepas, yang mana hari ini kita nak belajar macam mana nak kontrol servo motor punya pergerakan dari segi speed dan positioning. Sekiranya anda rasa video ini bermanfaat, sila subscribe, komen, share and like. Thank you for watching. Okey, hari ini saya akan share sedikit bagaimana kita nak buat coding untuk kontrol positioning motor servo. Okey. Dan pada masa yang sama kita kawal dia punya speed. Okey. Ini kita dapat daripada example lah. Kalau kamu buka example dan kamu pergi ke servo, dia ada sweep. Okey, dan buka ni dia akan keluar lebih kurang macam ni lah. Okey. First thing yang kena ada adalah include servo hatch. Ini adalah library. Kita kalau nak buat programming senang, kita guna library yang sedia ada lah. Dia dah provide untuk kita kan. Okey, dia akan create servo my servo. My servo ni adalah objek untuk kita punya servo lah. Mungkin kita ada 4 servo, 5 servo. So kita bagi nama my servo 1, my servo 2, my servo 3, okey. Yang ni kita boleh ubah. Okey, contoh yang ni kita bagi my servo 1. Bila kita ubah 1, semua my servo kita akan letak 1 ni. Mana lagi my servo? Okey, my servo right 1. Okey. So kat sini kita ada my servo attach 9. Macam yang lepas saya bagi tahu, 9 ini adalah pin yang mana kita sambung pada servo motor. Okey, pin ni adalah PWM pin. PWM pin kalau kita tengok dekat board tu ada banyak lah, 3, 6, lagi banyak lah. Mana-mana pin tu kita boleh guna. Kalau kita nak guna pin 3, kita ganti 3 lah. Kalau kita nak pakai 9, kita maintain kat 9. Kemudian kita ada my servo right position. Ini yang macam lepas ni, kita position ni kita boleh ubah-ubah. Sebab dia variable. Okay. Dia bukan fixed number. So position kita nak boleh letak 1, 2, 3. Kalau case ni dia 1 sehingga 180. Dia ikut jenis motor lah. Kalau motor ni dia boleh 180 degree. Dan ini bukan 1, ini 0. 0 sehingga 180. Kat sini pun sama. 0 sehingga 180. Tengok pada jenis motor. Okey. My servo right. Right ialah nak tulis position. Kita nak bagi arahan dia pergi ke position nombor berapa. Degree ke berapa. So kat sini samalah, dua benda yang sama, sini dan sini. Okey. Kemudian untuk ini untuk positioning macam tutorial yang lepas lah. Yang ini penting untuk speed. Okey, konsep dia jalan macam ni tau. Dia akan jalan, kalau yang ni dia akan start daripada position 0 sehingga position 180 secara satu-satu degree. Yang ini adalah berapa degree dia naik. Satu degree, satu degree, satu degree, satu degree. Bergantung pada 15 millisecond. Maknanya 15 millisecond dari 0 ke 1. 15 millisecond lagi, dia akan 2. 15 millisecond tiga lagi, dia akan 3 degree. 15 millisecond lagi, dia akan 4 degree. Dan seterusnya. Cuma, okay, kalau yang siapa masih ingat lagi macam mana nak guna for ni, baguslah. Kalau yang masih belum tahu macam mana nak guna for, saya akan explain sikit lah. Okay, for ni, dia akan aktif apabila position ni sama dengan 0. Okay. Position ni sama dengan 0. Dan ini adalah, ni low, dia punya low dia. Low limit dia. Maksudnya, detect 0 je, dia akan take over program ni kan. Dia kontrol lah. Sehingga 180 maksimum. Bila sama dengan dia lebih besar, dia 180 je, dia dah tak buat lagi lah. Maknanya dia kontrol daripada 0 je 180. Okay. Dan bila dia 0, okay, dia jalan position ni. Kemudian dah selesai,
dia akan naik atas balik, dia naik satu dulu. Tadi kosong, sekarang satu. Dia jalan position satu. Selesai, dia naik atas balik, tambah lagi satu, jadi dua. So, dia akan jalan position dua. Dan seterusnya, dia naik balik, jadi tiga. So, dia akan naik satu degree, satu degree, satu degree, satu degree dengan jangka masa 15 milisecond. Sehingga dia sampai ke 180. Nampak? So, trik dia kat sini adalah sebelum ni, kalau kita tak buat for ni, kita jalan my servo saja, okay? Dia direct pergi ke position yang kita nak. Tapi yang ni, dia jalan satu degree, satu degree, satu degree sampai position yang kita nak. So, speed dia terletak kat mana? Speed dia terletak kat sini. Kalau kita letak 2, dia akan 0 degree, 2 degree, 4 degree, 6 degree, 8 degree dan seterusnya. Okey. Kalau kita letak 5, lagi lajulah. So, kita mulakan dengan 1. Kemudian, satu lagi adalah delay dia ni. Okey. Delay ni, berapa dari daripada 0 degree ke 1 degree berapa laju. So, kita ada dua parameter yang kita boleh kontrol kat sini. Ni dengan ini. So, nanti bila kita buat, kita nak test dekat board kita, kita akan cuba dua-dua parameter ni. Ini adalah untuk penerangan macam mana kita kontrol speed tu lah. Okay, lepas ni kita akan buat dekat board yang sebenar. Terima kasih. Okay, sekarang kita program yang sama ni. Oh, ni saya salah tadi, saya tulis PWM. Okay, kita akan try hantar pada kita punya board. Okay. Okay, sekarang dah berjaya hantar. Okay, sekarang kita tengok. Okay, kalau kita dapat tengok ni, dia bergerak 180 darjah. Tapi speed dia sama, eh? Okay, tengok. Dia power reverse, forward, reverse, speed yang sama. Okay, kalau tadi saya cakap satu ni adalah untuk dia kontrol kelajuan, kan? Okay, dan kita cubalah, kita buktikan, kita letak dua. Kita kawal satu saja, satu direction saja, satu direction lagi kita tak kacau. Okay, sekarang kita try apa jadi. Okay, kita tengok, kita boleh nampak dia. Ini satu, okay, ini laju, ini slow. Ini laju, ini slow. Okay, kalau kita ganti dia jadi 5 lah contoh. Okay, kita try hantar. Okay, sekarang kita tengok kalau 5, increase by 5 ni. So, dia akan lagi laju lah daripada 1 dan 2 tadi. So, bermaksud ini memang untuk kita boleh control speed pakai ini lah. Dan kita balik asal, kita try main dekat dia punya delay timer. Okay, okay, sekarang kita tengok balik asal lah. Dia punya kelajuan dia sama. Ke kanan dan ke kiri sama kelajuan dia. Okay, kita cuba main dekat sini. Kita cuba 100. Okay, 100 milisecond. Tadi 15, eh. Kita tengok apa beza dia. Nampak? Dia lagi slow. Nak pusing ke kiri tu dia slow. Tapi nanti dia pusing ke kanan, kita tengok apa beza dia. Okay, yang ke kanan dia lebih laju. Kita boleh increase dia. Contoh kita letak 1000, okay. Maknanya 1 second dia akan gerak sekali, ya. Sekali 1 degree ni dia gerak dalam 1 second. So dia akan jadi lambat lah. Dan kita try tukar dia 10, 1 dan 10. Benda ni boleh cuba kat rumah, boleh main. Kita nak tengok efek dia apa. Okay, contoh delay dia kita 1000, lebih ni 10. Maknanya 1 saat dia akan bergerak 10 degree. So dia akan 18 kali baru complete, then dia patah balik. Okay,
ni dah macam jam 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 analog lah. Then patah balik, patah balik dengan speed yang sama dengan ni lah. Then akan dia naik dengan satu saat punya pergerakan lah, 10 degree dalam satu saat. Okay, untuk tutorial kali ni sampai sini saja. Saya harap kamu dekat rumah boleh cuba, beranikan diri untuk cuba dan buat R&D sendiri. Nanti satu hari nanti kamu akan faham dengan jelas apa yang semua ni boleh buat. Okay, untuk itu terima kasih dan assalamualaikum.